Jadi untuk penggalian ya, kita kan pakainya acuannya benang ini sama benang ini kan luarnya. Ya. Maka ada beberapa cara sih bisa menggunakan. Jadi kita mengukur ini kan menggunakan untuk ini kan. Kemudian pada bagian ini juga kita gunting-gunting. Sepanjang kalian ini. Gali ini kan cukup menggunakan ini aja kan, tidak usah kita pasang benang. Kalau kita pasang benang sana malah ribet sih. Cukup ini aja. Bahwa ini adalah tepi sambutan nantinya karena juga. Kalau kita kasih benang malah ribet. Jadi kalau panjang kan tambah bolong. Jadi kalau hanya patok-patok gini, kalau di lapangan bisa pakai kayu kecil gitu aja, yang sini juga sini sama. Itu untuk acuan lebar saluran.